Ya ini berhubung tadi udah disetting dan udah ditata kembali, ini pengunci AG-nya sudah dipasang, tinggal dites lagi ya, dites pengisian maksimalnya berapa saat dites ya, langsung dites. Tapi ini ketat belum saya tutup. Ya sesuai 15,5 saat digas mentok. Tinggal saya kasih beban semua, saya nyalain. Lampu AC audio atau tape, saya akan nyari lagu dulu. Ini lagu udah buka ya, saya setel volume. Kalau mau up, pol. Kalah ya. Dengan seluruh beban, lampu nyala, AC nyala ya, ini kompresor, kipas nyala. Di sini bila dengan beban tanpa gas mencapai 11,4. 11,4 untuk input ke AG saat digas. Mentok di 12 volt. Ya ini alhamdulillah seluruh pengetesan udah dilalui ya, dari tanpa beban, dalam kondisi mati, kemudian dalam kondisi stasioner dan digas, dan dengan beban-beban yang lain udah dilalui semua. Dan ini masih tetap bertahan ya 12,5 voltasenya, seperti itu. Ya ini turun menjadi 12,4. Ya karena ini ada beban yang kesedot ke sini, alat voltase ini. Jadi untuk kalian intinya yang masih get out, apabila kalian ingin mengupgrade atau apa namanya, menyetting atau tuning ulang get outnya biar pengisiannya serasa IC, walaupun get out tetap bisa kuat untuk audio. Kemudian apa namanya, tapi audionya audio ringan ya, bukan audio yang full custom gitu, jadi tetap mampu untuk cathode-nya. Kemudian ada AC dan lampu-lampu nyala semua, dan misal ketambahan ada fog lamp ya, semoga saja tetap kuat seperti itu. Jadi intinya tetap bisa berpatokan, atau bisa kalian lihat pada ini normal pengisian aki dan normal aki saat tidak di dalam kondisi mesin menyala gitu. Dan mungkin video ini cukup sekian ya untuk cara penyetingan atau tuning cathode-nya. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata. Share video ini ke teman-teman kalian. Sekali lagi buat teman-teman kalian yang misalnya akinya selalu ada masalah, tekor terus karena ada ketambahan audio dan lain-lain, tapi tidak di-upgrade cathode-nya, bagi yang masih get out ya silakan di-share, kasihan ya. Saya Novan Patria, saya mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Bye, dadah.